ya Pak, sabun-sabun. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, barusan tadi kita melakukan pelantikan. Ya tentunya ini suatu kepercayaan dari pimpinan dan ini merupakan ya amanah. Ya, amanah yang harus ditemban. Sehingga harus kami pertanggungjawabkan. Ya, selanjutnya ya kami akan terus melaksanakan apa yang sudah merumuskan kebijakan Pak Gubernur yang lama. Ya, kami akan melanjutkan. Ya, tentunya dengan beberapa peningkatan-peningkatan, ya, peningkatan-peningkatan dan inovasi-inovasi yang akan kami lakukan dalam rangka ataupun melaksanakan tugas sebagai PJ Gubernur yang baru. Ya. Pak, tetapi kalau untuk penunjukan sebagai PJ Gubernur ini sudah diketahui sejak lama atau baru-baru ini Jenderal mengetahuinya? Ya, tahunya baru saja. Baru setelah ya begitu ramai di media. Ya, alhamdulillah. Berarti ya. Kedepannya apa yang program apa yang bakal diprioritaskan dalam selama menjabat nanti? Ya, yang jelas kan kita saat ini tahun politik ya. Politik ya, kami persiapan betul. Pesta demokrasi di baik itu pemilu, presiden, pilkada, kami tentunya akan kolaborasi dengan Forkopimda dan juga dengan KPU Bawaslu. Supaya pelaksanaan di seperti apa namanya di Jawa Tengah ini berjalan dengan tertib, lancar dan tentunya baik. Ya, itu program lainnya ya biasa salah sama salah penanganan inflasi, kemudian saat ini penanganan bencana alam, kemudian masalah pendidikan ini yang akan dapat terus kami dapat tingkatkan menjadi lebih baik. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.